Baik kita mulai acara pada kesempatan siang hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah La hawla wa la quwwata illa billah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Yang Pimpinan Pondok Pesantren Al ah Hikmah Kyai Haji Harun Al Rosid, Bapak, Bapak. Pendiri. pendiri, Pendiri Salah satu salah pendiri. pendiri Bapak Akhid Bazari, Profesor Muhammad Bapak. Hirjin, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita juga dibersamai Ustadz Maharoji Bapak Ibu Guru Ustadz Ustadzah Para alumni Lintas Angkatan Serta para santri Santriwan, Santriwati yang masih aktif Yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di halaman Masjid Al Hikmah ini dalam rangka reuni akbar alumni santri Al Hikmah dengan tema sebelum patah tumbuh sebelum hilang ada penggantinya Salawat serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. semoga besok di yaumul Akhir Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua amin Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan Perkenankan kami sampaikan susunan acara yang Insya Allah akan kita lalui pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan acara, yang kedua pembacaan kalam suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat tausiah dari Profesor Muhammad Hirzin, acara yang ke lima lain-lain dan acara yang keenam penutup memasuki acara yang pertama pembukaan marilah dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan acara pada kesempatan siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah kita buka dengan membaca umul kitab suratul fatihah ala hadiniah al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين memasuki acara yang selanjutnya sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al Hikmah kepada Ustadz Harun Al Rusid kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin Asyhadu an ilaha ilallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah Allahumma sholli ala muhammad wa ali muhammad Allahumma arinil haqqa haqqa waryuknit tiba'ah waryuknit batila batila waryuknit stinabah Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata milisani yafqahu qawli amin Bapak Akhid Bazari yang kami hormati, yang beliau dulu bersama sekian para pendahulu mengawali pendirian pesantren Al-Hikmah dan semuanya, sampun rum ini, yang lain sudah mendahului dipanggil Allah. Alhamdulillah masih ada satu-satunya Pak Akhid ini sebagai pendiri. Maka kepada para pendahulu yang sudah ditimbali Allah, kita berdoa kepada untuk beliau, mudah-mudahan segala dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan amal soleh, amal kebaikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian Pak Akhir dan kita semuanya yang meneruskan pesantren Al-Hikmah, Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, daya, dan kekuatan oleh Allah sehingga bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan ini sampai batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kami sangat berbahagia pada kesempatan kali ini. Pak Mahroji bisa rawuh, dan bapak-bapak yang lain, mohon maaf, tidak saya sebutkan satu-satu, nanti tidak panjang tapi ini kok saya lihat itu secara umum kok semakin gemuk ya enggak ada yang semakin kecil ya <laughs> yang putri gemuk-gemuk atau enggak itu yang putri Wah, kalau yang kakung ini aku ngerti kok saya gemuk <laughs> ya semakin bahagia ya ya semakin bahagia semakin tenang Ye, Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati hadirin yang kami hormati izinkan saya terus terang artinya bahwa acara reuni ini tidak kita create sejak awal gitu ya tapi agak mendadak gitu. mosok milat kok orang-orang reuni ini gitu ya. Ya bisa, tiang anak reuni reuni. Ya tiang anak ke. Wah lantas kita tulis itu tambahi pokoknya tambah reuni gitu. Nah kemudian eh, mohon maaf itu memang Ya dari awal wis sing penting saiki waton mlaku dhisik. Nah gitu ya. Kita, kita lihat dulu publikasi kita seluas ini kemudian yang daftar seberapa, yang hadir seberapa? Sekian. Ah, sudah. Dari sini harapan kita gitu ya. Nanti akan kita selenggarakan reuni lagi pada tahun depan. Sudah barang tentu dengan persiapan yang lebih matang dan kemudian prediksi-prediksi yang ada dasarnya gitu ya ketika kemarin reuni yang pertama, Alhamdulillah sudah kita undang, dan Alhamdulillah yang hadir sekian dan seterusnya. Nah untuk itu, yang paling pasti kami amat sangat mohon maaf di awal acara ini, seandainya belum seperti yang diharapkan bersama. Jadi memang di benak kami acaranya tidak lama, ya cukup sampai asar misalnya gitu, kalaupun belandang ya sedikit lah kira-kira begitu. Kemudian tadi sudah dibaca oleh Pak Fikri barangkali sedikit-sedikit ini sudah saya tulis sebelum pat, mestinya kalau peribahasa lama kan patah tumbuh hilang berganti nah gitu ya patah tumbuh hilang berganti kalau pakai dasar itu dalam realitas hidup kita ngenteni patah baru tumbuh nah itu ada masa masa chaos gitu ya ada masa tidak bertuan. Dan itu, kalau di ilmu sosial, saya kira sangat berbahaya. Patah tumbuh, ngenteni, hilang, baru datang gantinya. Ya, bermasalah nanti, maka saya ganti ini: apa pribahasa atau apa namanya, sebelum patah sudah harus tumbuh, sebelum hilang sudah harus siap penggantinya. Dan masya Allah, tadi malam demi Allah. Rodo melu nangis sedikit saya Ada Di luar keluarga Ahik mas sebetulnya Pak Harun Saya membaca tulisan ini Kok jadi sedih ya Pak Harun Terus terang saya nangis gitu Saya juga lantas ikut-ikutan nangis Kok aku kok enggak, enggak nulis kita Po akan patah po po akan hilang nah, po, ah mudah-mudahan bapak-ibu bapak, semuanya paham bapak, gitu ya. Nah, nah untuk itu, itu, itu uh, saya, saya tidak tahu motivasi, tahu kita, <laughs> mohon maaf bapak-bapak para santri alumni ini, ketika masuk, ini, di masuk di sini, sini ya. ya. Tapi bagi kami, kami dan bagi bapak-bapak saya kira persoalannya kami, serius bahwa ini perjuangan Islam yang tidak boleh berhenti dan harus, harus terus sampai kiamat, kiamat dan mudah-mudahan Islam dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan, dan untuk itu kami itu tidak bisa, bisa sendirian. Kita harus kita ada kita kelanjutannya, kita harus kita ada follow up-nya. Kelanjutan follow up-nya adalah bapak-bapak sekalian di uh, Google Form itu sebetulnya kurang satu itu ya. Yang saya mau nututi Kang Elan yaitu di masyarakat panjenengan berdakwah lewat apa sebetulnya saya ingin tambah itu jadi misalnya pegang TPA umpamanya begitu kemudian, kemudian dan, dan, Gus Kino rawuh Gus Kino alhamdulillah ada yang pegang pesantren ada dua tiga yeah. 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 ah semacam itu saya pengen berita-berita dakwah dari bapak-bapak sekalian ataupun alumni-alumni sekalian. Tapi mohon maaf, lekelingan kiwis beredar sudah diisi sama 400 400 alumni santri gitu ya. Mau tak tututi Ya nanti berikutnya nganu Pak Alfian itu yang saya minta. Nanti berikutnya nggak bisa ngisi itu Pak Arun. Pak ah, ya wis tak colke saja. Dan nanti lain waktu le mikir gitu. Nah tapi saya sampaikan di forum ini bahwa bagi kami Panjenengan terus berdakwah seperti yang dibacakan oleh uh, adik kita tadi suatu hal yang tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti beramar ma'ruf nahi mungkar pasti buntung tapi kalau ingin beruntung hendaknya beramar ma'ruf nahi mungkar mengajak kebaikan dan seterusnya dan seterusnya Insya Allah mudah-mudahan nanti Bapak Muhammad Hirzin dan juga Pak Akhit akan juga memberikan yang jauh lebih besar lagi dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas rawuhipun dan mudah-mudahan Tahun, tahun depan, depan ada depan, reuni lagi dan perjalanan reuni tahun depan, depan, depan mudah-mudahan jauh, jauh lebih baik lagi mudah-mudahan. Amin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.